بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن شيئات أعمالنا. Man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila Ma'asir al-muslimin jamaah salat isya tarawi masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak henti rasa syukur kita memuji Allah Atas segala limpahan rahmat kasih sayang Ridho peluang dan kesempatan sehingga Ramadan tahun 1444 Hijriah Allah pertemukan kita dengan bulan yang mubarak. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke malam ke-11 dan setelah kita berusaha melewati 10 hari dari Ramadan. Tentu banyak ilmu, banyak pengetahuan dan usaha kita untuk memperkaya hasana daripada Islam dalam jiwa kita masing-masing, terus menjaga agama ini, baik dalam diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan pada akhirnya agama ini untuk menjadi refleksi untuk negeri yang kita cintai, Indonesia tercinta. Banyak buku, cerita, siro, nabawiyah. Yang juga menjadi inspirasi kepada kita untuk menggenggam dengan semangat dan kuat untuk menjaga agama ini. Subhanallah, Indonesia menjadi bangsa Muslim terbesar di dunia. Tidak saja menjadi bangsa Muslim terbesar di dunia, tapi masjid terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Tidak saja masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia, pondok pesantren terbanyak di dunia ada di Indonesia, majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, ormas Islam terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, tetapi dalam bertindak di birokrasi, justru umat Islam tidak maksimal menempatkan Islam pada posisi yang menjadi unggul. Padahal negeri kita memiliki identitas perjuangan untuk merdeka pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah dan hari ini kita sudah 80 tahun Indonesia merdeka menurut perhitungan Hijriah. Setelah tanggal 9 kemarin tepat hari Jumat 31 Maret. Nanti 17 Agustus akan datang. Kita baru masuk ke 77 tahun menurut perhitungan tahun Masehi. Masjid yang banyak, pondok pesantren yang banyak, majelis taklim yang banyak. Terasanya belum dampak pada dakwah di Republik ini. Umat Islam yang banyak, juga tidak menjadi dampak terhadap suasana kebangsaan dan kenegaraan kita. Sehingga kalau kita perhatikan seakan-akan umat Islam mayoritas ini tidak punya jati diri dalam bangsa. Tidak punya semangat untuk mengungkapkan kepada negeri ini bahwa Indonesia kita karena tauhid. Sebab dari jumlah penduduk muslim terbesar di dunia itu 54 persen belum bisa baca Quran. Ada salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh umat Islam hari ini karena semua berpikir bahwa urusan dakwah agama ini diserahkan kepada mereka yang datang dari perguruan tinggi Islam baik dari timur tengah maupun di tanah air Indonesia datang dari mereka yang tamat pondok pesantren sehingga dakwah itu tidak maksimal. Kalaupun ada dakwah itu hanya bertumpuk di kota-kota besar sementara di negeri perbatasan, kampung, lembah, sungai hampir nyaris tidak ada dai di sana. Mengapa hal itu terjadi? Nah, orang tidak menjadikan Rasulullah menjadi ideologi dakwah. Orang tidak menjadikan Rasulullah Muhammad SAW menjadi motorik dakwah. Bahkan sangat memalukan, ada dai yang ketika diundang ke wilayah perbatasan dia tanya, apakah di sana ada asih? Ada makanan enak. Sementara Rasul memperjuangkan agama ini. Batu menjadi alas lambung dan perutnya. Untuk menjaga agama ini dengan dakwah. Sementara Rasulullah SAW berjuang dengan meletakkan kepalanya di atas pelepah korma. Dan daun korma menjadi tikarnya untuk bagaimana dakwah ini sampai ke seluruh hati orang-orang yang belum tersentuh dengan dakwah, bahkan hari ini di Indonesia ada pandangan sempit bahwa dakwah itu hanya untuk umat Islam saja. Padahal Allah turunkan agama ini untuk seluruh orang yang ada di muka bumi. Maka dakwah itu wajib disampaikan kepada dua kelompok manusia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya kafaru Orang-orang kafir Dan kelompok yang kedua adalah Ya ayuhalladina aman Kepada orang-orang kafir Supaya dia benar-benar menyembah Allah Dan kepada orang-orang beriman Supaya dia meningkatkan nilai ketakwaan Setelah memahami agama itu dengan baik dan benar Maka jemaah sholat tarawih, witir masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah. Kalau mau Indonesia ini bangkit, tidak ada konsep lain kecuali kita menggerakkan dakwah secara kafah di negeri ini. Walau kita bukan negara yang bersyariat Islam, tetapi ketuhanan yang maha esa menjadi landasan tauhid bagi kita untuk menyampaikan tauhid kepada manusia supaya orang tahu bahwa ketuhanan Maha Esa itu merefleksikan kepada umat Islam sebagaimana perjuangan awal negeri ini dengan wa'tasimu Wa bihabalillah jamia maka munculnya ide besar bertanah air satu berbangsa satu berbahasa satu akhirnya lahir Indonesia itu Bapak, ibu, jemaah, sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kisah yang sudah kita baca dalam sejarah Nabawiyah, para sahabat, para guru, para alim, para ulama. Tapi pada malam hari ini, saya menceritakan sedikit kisah perjalanan saya tahun 89 di negeri kelahiran saya sendiri, suatu ketika jam 3 sore. Saya mendapat surat dari kampung. Isi suratnya kepada yang terhormat Fadlan dengan teman-teman. Kami dapat kabar bahwa Fadlan dengan teman-teman akan turun ke kampung menyampaikan dakwah Islam. Perlu Fadlan dan kawan-kawan ketahui bahwa kami tidak rela sedikit pun Fadlan dengan kawan-kawan akan turun ke kampung. Jika Fadlan dan kawan-kawan maksa diri untuk turun ke kampung maka kami siap menjadikan bangkai untuk negeri kami karena Fadlan mau perkenalkan agama ini di kampung. Tertanda ada orang membuat surat itu, saya terima surat itu dan saya fotokopi. Salat maghrib selesai, saya suruh para dai yang besok akan berjalan dengan saya untuk membaca surat itu. Setelah mereka menerima surat itu dan dari 20 dai membaca. Dan saya bertanya kepada mereka. Apakah ada yang besok masih menemani saya untuk berdakwah? 12 orang mengundurkan diri. Pak Ustadz kami tidak ikut. Saya bilang sama Mereka. Ini baru surat dari orang dari kampung yang diciptakan oleh Allah yang fitranya sama dengan kita. Sekarang mari kita lihat surat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal 'adallakum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim Wa hai orang-orang beriman maukah aku tunjukkan sebuah bisnis yang membuat kalian tidak akan pernah rugi sedikit pun Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu nafisam Bi amwalikum wa anfusikum Zalikum khairulakum In kuntum ta'lamun Ini surat dari Allah yang menciptakan orang di kampung Dan Allah yang menciptakan kita 12 orang itu mengatakan Pak Ustadz kami tetap tidak ikut 8 orang yang bersedia menemani saya Alhamdulillah Salat subuh sarapan selesai sholat subuh kami sarapan dan delapan orang menemani saya kami jalan Bismillah jalan satu hari sudah masuk waktu asar seorang lagi menghadap saya dan mengatakan Pak Ustaz saya mau pulang kenapa kau baru minta pulang hari ini saat ini di waktu yang seperti begini apa yang menyebabkan kau pulang saya ingat istri dengan anak-anak saya. Perlu kau ketahui bahwa kau pelanggar surat At-Tauba ayat 24. Karena istri-istrimu, anak-anakmu, kampung halaman, usaha yang kamu takut rugi lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Silahkan pulang, jangan ganggu dakwah ini. Dia pulang. Tujuh orang tambah saya sembilan orang bertahan. Begitu dia pulang, saya tanya sama tujuh orang, "Apa kalian juga ada yang mau pulang?" Tujuh orang mengatakan, "Tidak, kami tetap menemani ustadz." Kalau begitu, saya ingin mendengar takbir kalian supaya saya cari tahu siapa yang tulus dalam takbir. Lalu saya memulai dengan takbir, "Allahu akbar." Tujuh orang itu menggemparkan takbirnya dan... Alhamdulillah, mereka ikhlas. Kami tidur besok pagi, melanjutkan perjalanan. Di perjalanan sudah hari kedua, kami istirahat, dan malam itu selesai. Kami makan malam, saya bilang sama mereka, "Jika nanti besok kita sampai di kampung sana, saya yang terpana duluan, selamatkanlah diri kalian." Biarlah jasad Fadlan menjadi saksi dakwah di kampung itu. Tujuh orang ini bilang, "Kami tidak pulang kecuali kami berperang melawan mereka." Saya bilang sama mereka, "Itu adalah sebuah pendapat yang sia-sia karena kita ingin dakwah ini lanjut dan hidup." Besok pagi jalan-jalan, alhamdulillah sudah turun dan di bawah sudah siap keluarga di kampung dengan panah dan tombak di bawah pimpinan orang tua adatnya. Dan saya bilang sama mereka, coba saya ingin mendengar takbir kalian kembali lagi. Allahu Akbar. Dan mereka tetap dengan tegar menyebutkan takbir menyebut nama Allah. Kami jalan seribu meter ke depan. Belum ada tanda apa-apa. Lalu saya bilang maju lagi. Kita maju lagi 500 meter. Kepala suku itu angkat panah dan dia panah yang pertama. Subhanallah. Panah yang pertama pas sasaran di siku tangan kanan saya sebelah kanan. Teman saya mengatakan, Pak Ustaz itu ada panah. Diam. Kita sedang berdakwah. Maju terus. Begitu kami maju 300 meter ke depan, kepala suku itu angkat panah yang kedua lagi. Panah yang kedua pas di sebelah siku sebelah kiri dan saya terjatuh dan saya bilang sama mereka, selamatkanlah diri kalian. Biarlah tanah ini menjadi saksi dakwah di negeri ini. Mereka pulang, saya baca fatihah sebentar, lalu saya angkat tangan dan saya bilang sama Allah, Ya Allah, Fadlan tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mohon kepadamu ya Rob, izinkan aku hidup 30 menit saja. Setelah aku bertemu dengan kepala suku mereka, aku menyebut namamu dan nama kekasihmu Muhammad di hadapan mereka. Setelah itu cabutlah nyawaku ketika saya menutup doa ini dengan al-fatihah tiba-tiba tubuh kayak ada energi baru lalu saya balik ke kiri kanan ke, menghadap kepala suku dan saya cabut panah di sebelah kanan saya balik lagi sebelah kiri saya cabut panah ambil rangsel di belakang saya dan saya buka ada pisau dan korek gas yang besar saya bakar sampai merah saya celup di bekas panah itu racun tadi keluar. Saya bakar lagi itu pisau kembali lagi saya celup. Sesudah itu saya berdiri dengan tenggar dalam keadaan kesakitan berkesendirian berjalan menuju kepala suku. Ketika saya menuju kepala suku, kepala suku bilang sama warga masyarakat kalian mundur. Saat ini satu persatu. Dan saya maju ke depan. Subhanallah sampai ke sana saya salaman dengan bilang saya bilang bapak kepala suku Mohon maaf, kalau hari ini saya datang ke kampung mengganggu keadaan masyarakat keluarga saya di negeri ini. Kalau saya salah, saya mohon maaf lahir batin. Saya salaman dan saya pamit pulang kembali ke kota. Ketika saya baru balik dua meter, kepala suku ini jatuh tersungkur dan menangis dengan suara yang keras. Lalu saya balik arah lagi, mengangkat wajah dia dan mengatakan, "Kenapa Bapak menangis? Ada apa, Bapak menangis?" yang salahkan saya bukan Bapak. Lalu beliau menangis dan mengatakan, tidak, bukan anak yang salah. Yang salah adalah saya. Karena saya salah menerima informasi sehingga saya melukai tangan kanan anak dan tangan kiri anak. Maka tidak ada jawaban lain, saya yang mengawal anak dari kampung kembali ke kota. Subhanallah, akhirnya dia membersihkan air matanya sesudah itu. Dia menemani saya kami jalan kaki Sampai di kota Sampai di pos dakwah Teman-teman dai itu mengatakan Itu dia yang panah ustadz Harus kita bunuh dia Saya bilang tidak Boleh jadi dia turun ke kota ini Hidayah untuk dirinya Saya dibawa untuk masuk rumah sakit Tiga hari saya rasa tidak nyaman Lalu saya minta pindah untuk berobat ke Makassar Beli tiket, saya asisten satu dan satu eh, bagian dokumentasi beli tiket. Setelah beli tiket, saya bilang sama kepala suku, "Kapan Bapak pulang ke kampung?" Karena kami mau pergi ke Makassar berobat, apa jawaban kepala suku? Saya harus ikut karena yang panah anak adalah saya. Subhanallah. Ketika beliau minta ikut, saya tanya ke bagian keuangan kami, apakah kita masih ada uang? Ternyata seratus perak pun tidak ada satu yang punya di saat itu. Tapi subhanallah, benar firman Allah. Intan suruhlah yang suruhku. Fa inna ma'al usri yusrun, inna ma'al usri yusrun. Tiba-tiba ada orang atau manusia saya tidak. Ada manusia atau itu manusia atau malaikat saya sendiri tidak tahu sampai hari ini. Tiba-tiba membawa uang satu juta lima ratus untuk kami membeli tiket dan itu tiket untuk kepala suku yang minta berangkat. Akhirnya kami bawa dia sampai di Makassar tiga bulan sembuh sehat walafiat. Saya diminta untuk isi kajian. Saya bawa dia juga ikut hadir Begitu masuk waktu duhur saya bilang, Bapak, Bapak silakan keluar tunggu di luar. Nanti kami selesai sholat, Bapak masuk. Dia bilang, saya juga harus sholat seperti anak. Saya bilang, tidak Bapak. Bapak belum saya ceritakan tentang Islam kepada Bapak selama ini. Tidak saya harus sholat. Dan Alhamdulillah selama di Makassar dia tidak masuk Islam. Begitu kami pulang, teman-teman keluarga di Makassar kasih sabun, sampo, odol, sikat gigi. Ada satu pengusaha titip dua mesin genset untuk penerangan di kampung. Kami bawa pulang sampai di posko dakwah bantuan sudah turun. Kepala suku ini dia tanya sama saya. Anak ustad, ini barang banyak-banyak ini untuk siapa sebenarnya? Saya jawab, Bapak Kepala Suku, ini hadiah dari orang Bugis Makassar. Karena Bapak sudah datang di negeri mereka, silakan bawa pulang hadiah ini ke kampung. Dua hari kemudian dia pulang sendiri. Dua minggu kemudian dia bawa 39 pemuda turun. Bawa ini barang sampai ke atas. Satu minggu kemudian baru saya menyusul bahwa teman-teman dari Astro TV, Hijrah TV dan ada bagian dari TVRI kami ke atas. Kami jalan kaki ke atas, kami sudah tidak lagi disambut dengan panah dan tombak tapi mereka menyambut dengan tarian adat. Setelah itu kepala sukunya berdiri mengatakan, saya sudah menyaksikan Islam mereka begitu bersatu melihat negeri yang tertinggal. Dan saya satu-satunya menikmati keadaan mereka. Maka tidak ada alasan lain. Hari ini kita semua di kampung harus menyatakan. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Lalu saya didorong kepala suku naik di atas mimbar. Menggantikan beliau dan saya bilang. Ikuti kata-kata saya. Ketika saya bilang, ilaha illallah. "Mereka juga mengikuti suara saya dari belakang. Tiba-tiba, pohon yang berdiri tegak itu semua merunduk." Begitu saya mengatakan, Wa anna Muhammad -Rasulullah. "Pohon itu berdiri tegak kembali." Lalu warga masyarakat itu berlarian untuk memegang pohon-pohon yang tadi tunduk lalu beri tegak kembali. Subhanallah. Kamera enam buah yang kami bawa baik foto maupun video tidak ada satupun yang bisa merekam peristiwa itu. Lalu mereka tanya sama saya, mengapa tidak bisa merekam peristiwa tadi, Ustadz? Saya jawab Allah tidak mau Video ini akan diputar nanti disampaikan kepada orang Sehingga orang masuk Islam hanya karena video ini Allah tidak mau Allah mau karena dakwah ini Karena dakwah kita sampaikan maka mereka akan mengenal Islam dari dekat Dan subhanallah mereka akan mencintai Islam Setelah mereka sahadat Pekerjaan pertama adalah Mengganti binatang haram dengan peternakan kambing di kampung itu. Alhamdulillah hari ini mereka menjadi orang-orang muslim yang dari kampung halaman mereka walau jauh dari kota tetapi di suasana puasa seperti begini, di tengah gunung, di tengah hutan itu walaupun pohon yang lebat tetapi di siang hari, malam hari ayat-ayat Quran membasahi lisan mereka untuk menjaga Islam dari tempat yang sederhana untuk negeri yang kita cintai. Subhanallah bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bersama saling sapa TV.